Udah ya, Pak? Apa sih? Tadi janjinya apa, Yu? Gak mau nanya-nanya, kan? Iya. Papa lagi kepengen ya? Kepengen dong. Papa tuh kemarin seminggu lo dari Hongkong puasa. Aduh, Pak. Gimana ya? Waktunya itu loh. Soalnya Mama lagi palang merah. Papa sabar dong. Ah, besok juga selesai. Loh, tapi Papa besok tuh udah sampai Singapura lagi. Ah, salah Papa. Memang Papanya nggak bisa. Mama payah. Kok Mama sih yang payah? Ya udah deh, gini aja. Gini apa? Sebagai gantinya, Mama kasih Papa uang. Ini buat apa? Pokoknya buat Papa. Papa boleh pegang uang ini. Buat apa aja terserah Papa. Aboh. Benar. Ngapusin apa sih? Orang ini untuk Papa. Tapi benar ya, Mama nggak akan nanya-nanya, nggak akan marah-marah soal ini. Ya, kalau uangnya okay, buat dah. Apa? Aduh. Belum ngomong udah kabur. Udah ya, Pak? Apa sih? Tadi janjinya apa, Yu? Gak mau nanya-nanya, kan? Hah? Iya sih, tapi kan Mama pengen tahu. Iya, udah. Enak gak, Pak? Maaf sih, tadi janjinya gak mau nanya-nanya. Tapi kan Mama pengen tahu. Aduh, Papa gimana ya, sih? Ya enak lah, gitu loh. Sama siapa? Nanti kalau aku kasih tahu sama siapa, nanti Mama marah. Ya, Toma. Papa gimana sih? Mama kan penasaran. Sama siapa, Aduh, Pak? Mah. Sama Mbak Dini, tetangga sebelah. Siapa? Mbak Dini? Kan marah kan? Kurang ajar. Tuh, marah, pokoknya kan? Mama gak terima. Aduh. Mbak Dini yang suaminya Pak Subronto itu. Iya. Aduh. Mama tidak terima. Mah, kan aku udah bilang jangan marah. Sebenarnya sih Mama tidak marah sama Papa. Cuma kemarin suaminya Bu Dini itu kesini Mama tapi gak minta bayaran. Hah?